Banteng Cup 1 ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-47 PDI Perjuangan dan dipusatkan di lapangan sepak bola Mensrey, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Minggu kemarin. Lomba burung berkicau ini diikuti sekitar 900 peserta Kalimantan Barat dengan door prize 2 unit sepeda motor dan beragam hadiah lainnya. Pada kesempatan ini, anggota DPR RI Maria Lestari mengajak pencinta burung berkicau atau kicau mania untuk ikut melestarikan kehidupan burung-burung yang langka. Dirinya menyampaikan dukungan atas pelaksanaan lomba burung berkicau mania. Selain menjadi ajang silaturahmi bagi kicau mania, kegiatan ini juga menjadi atraksi wisata yang menarik untuk ditonton. Ya, anggota fraksi dari PDI Perjuangan sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini, apalagi ini untuk ajang silaturahmi para pemain burung yang senang dan hobi dengan kegiatan ini. Dalam ajang ini kita mempunyai orang-orang yang bisa memang memberikan pandangan kepada masyarakat supaya bisa melestarikan burung-burung yang ada di seluruh Indonesia. Bendahara DPD PDIP Kalbar Sujio mengatakan ajang Banteng Cup merupakan bentuk kepedulian partai berlambang moncong putih terhadap pencinta burung berkicau atau kicau mania. Di hadapan kicau mania, dirinya berharap agar burung-burung yang dilombakan bukan hasil dari perusakan konservasi alam. Ini bentuk kepedulian kita, PDI Perjuangan Kalimantan Barat, kepada para pecinta, para penghobi kicau burung. Tapi kita juga masih memberikan catatan. Catatannya adalah tidak merusak konservasi, dan para pecinta penghobi burung berkicau ini harapan kita harus berimbang. Kita juga melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya pelestarian alam. Sementara Ketua DPC PDIP Sambas Darso mengungkapkan para pecinta burung berkicau seperti ini memang banyak disukai masyarakat Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kami akan mengadakan kegiatan hari ulang tahun Partai PDI Perjuangan ini semeriah mungkin, lebih meriah dari tahun ini, dengan harapan kita di samping memang mengadakan pelaksanaan pertandingan burung berkicau ini, nanti juga kita akan sosialisasikan tentang bagaimana lingkungan di sekitar rekan-rekan yang menternak atau memelihara burung berkicau ini semakin baik. Kegiatan yang bertujuan memupuk silaturahmi ini juga mengajak peran serta masyarakat dalam mencintai alam serta dukungan agar kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontivi memberitakan.